Terus lo informasi ya. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye. Tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector. Berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!